Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita bikin pagar ya teman-teman. Kita sesuai yang kemarin, kita terusin. Kemarin sudah yang bagian depan, jadi kita ke bagian samping. Kita bikin tutorial buat teman-teman semua untuk membuat pagar ya teman-teman. Dan ukuran pagar itu ke atas itu semeter lebih ya teman-teman, semeter setengahan. Kita tinggal lanjut aja ya teman-teman bikin pagar ya. Nanti kita lapisin dengan fiber bening untuk biar transparan ya teman-teman, biar di dalam terang. Nah, ini fiber ya, fiber yang kita siapin untuk pagar. Kita menggunakan warna putih ya teman-teman supaya lebih terang cahaya di sini. Kita siapkan untuk pemasangan pagar ya teman-teman. Teman-teman simak terus video Mamang, kita akan membuat pagar tutorial ya teman-teman. Supaya teman-teman kalau pengen bikin pagar, biasanya kan kalau di perumahan posisinya seperti ini ya teman-teman. Biasanya kalau di perumahan ini sangat umum. Jadi teman-teman kalau pengen pagar ini bisa teman-teman simak aja. Dan untuk materialnya nanti Mamang disusun di deskripsi ya teman-teman. Untuk habis berapa materialnya teman-teman bisa rincikan. Oke, lanjut aja kita mulai proses pasang sekat dulu ya teman-teman. Kita pasang sekat dulu sini, jadi kita bagi dua dulu dari atas ke sekat yang kita sudah pasang ini ya teman-teman. Nanti kita ambil di tengah sekat lagi satu batang lagi, kita terus kita panjangkan ke sana ya teman-teman. Kita pasang satu sekat lagi. Nah, ini sudah kita sekat ya teman-teman. Kita sekat pakai C ya teman-teman. Itu. Jadi kita untuk nyekatnya kita ukuran fiber ya teman-teman 120. Nah, kita ambil dulu ukuran yang tinggi ini teman-teman 120. Kita sekat ini. Dan yang ini kita later pass ya teman-teman. Sebelah sini kita later pass. Kita ikutin aja. Terus kita bagi dua teman-teman untuk palangnya di sini. Dan di sini kita later pass juga. Nah, jadi nanti kita tinggal pasang fiber. Sudah ini teman-teman, langsung aja kita pasang fiber. Untuk ringnya kita nanti kita nyusul ya teman-teman. Jadi kita fiber dulu. Oke, langsung aja kita pasang ya teman-teman fiber ya.
Oke, teman-teman, untuk pekerjaannya sudah selesai ya, teman-teman. Jadi ini kita kasih fiber seperti kaca jadinya ya, teman-teman. Seperti kaca. Dan di belakang ini kita lapisin tirai ya, teman-teman, supaya enggak silau ya, teman-teman. Dan ini yang enggak kita lapisin. Ini kalau untuk jemuran di sini jadi masih kena panas nanti. Kita mau kasih jemuran sebelah sini kan, jadi masih kena cahaya matahari. Jadi kita bisa atur ya, teman-teman. Teman-teman bisa pakai yang fiber yang bening, teman-teman, atau fiber tergantung teman-teman pengen pasang ya, teman-teman. Jadi kalau yang bening usahakan pakai lapisan lagi ya, teman-teman, supaya nggak terlalu mantul cahayanya. Oke, langsung aja kita ke bagian luar ya, teman-teman. Kita cek, teman-teman bisa terapkan di rumah teman-teman semua. Ini untuk di bagian luar ya, teman-teman. Jadi kita lapisin tirai ini seperti ini ya, teman-teman. Kebetulan tirai yang lama, jadi kita pasang lagi di sini anti silau ya, teman-teman. Jika ringnya, teman-teman bisa utuhkan full sampai ke atas dan bisa dirapatkan untuk jaraknya. Jadi cara pembikinannya seperti itulah ya, teman-teman, seperti yang sudah kita terapkan. Oke, teman-teman, ini teman-teman untuk selanjutnya kita bakal membikin lagi ya, teman-teman. Mamang akan membahas untuk yang di sini ya, teman-teman. Kita akan membikin sebelah sini tahap selanjutnya. Jangan lupa di subscribe ya, teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan di konten mamang bikin pagar. Kalau teman-teman pengen bikin pagar, teman-teman bisa terapkan di rumah teman-teman semua. Dan untuk selanjutnya kita bakal membikin juga pintu, dan mamang akan bikin tutorial cara bikin pintu ya, teman-teman. Oke, mamang akhiri, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.